di dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Mujahid rahimahullah, beliau adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan maksud ucapan Nabi Isa alaihissalam, Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Naffa'an aynat tajahtu, yaitu selalu memberi manfaat, selalu berguna, bermanfaat dimanapun aku berada. Inilah jemaah sekalian maksudnya orang yang penuh berkah, orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik bermanfaat dalam perkara duniawi dan terlebih lagi bermanfaat untuk perkara akhirat. Dan jemaah sekalian, memberi manfaat kepada orang lain dalam perkara duniawi, ini termasuk sebab hamba mendapatkan ampunan. Dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis sahih, seorang wanita pelacur diampuni oleh Allah dosanya hanya karena dia berbuat baik kepada seekor anjing. Anjing itu dia kasih minum sehingga anjing itu selamat dari kebinasaan di dunia. Itu seekor anjing. Apalagi kalau kita tolong manusia, tentu akan lebih besar lagi pahala yang Allah berikan kepada kita. Tentu lebih besar lagi peluang kita mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih lagi jika yang kita tolong orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Jemaah sekalian, inilah di antaranya hikmah musibah. Ini di antara hikmah musibah. Allah ingin memberikan peluang kepada kita untuk menolong saudara kita yang kesusahan. Dan kalau kita berpikir, kan kita juga susah. Maka ketika kita menolong saudara kita, Allah akan lepaskan kesusahan kita. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan yang Allah akan berikan kepada kita sesuai jenis amalan kita. Jadi, walaupun kita ditimpa kesusahan, jangan lupakan kita harus berusaha melepaskan kesusahan orang lain. Dan subhanallah jemaah sekalian, dulu para sahabat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tetapi subhanallah, yang dicontohkan para sahabat ternyata lebih dahsyat daripada itu. Seringkali mereka rela berkorban walaupun dirinya enggak dapat, asal saudaranya dapat. Itulah yang disebut dengan sifat ithar. Sifat apa? Ithar. Lebih mendahulukan saudara kita. Ini jemaah sekalian, kalau kita baca dalam kisah-kisah sejarah, seperti kisah dongeng, seakan-akan kisah tak nyata, tapi betul-betul ada. Satu generasi
yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan Allah telah abadikan itu dalam Al-Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mementingkan saudara mereka, walaupun apa yang mereka berikan sebenarnya mereka juga butuh. Allah puji mereka, Allah abadikan di surat Al-Hasyr sebagai teladan untuk manusia di sepanjang zaman, bahwa ada generasi seperti itu. Dan sebagai peringatan bagi kita, nasihat bagi kita yang ingin meneladani generasi salaf, maka inilah diantara teladan mereka. Kata Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walaupun yang mereka berikan sebenarnya mereka juga butuh. وَمَنْ يُوكَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi, memberi manfaat, jamaah sekalian. Memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian lanjutan hadis, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tadi, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jamaah sekalian, ini memberi manfaat kepada seseorang dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, dia kesusahan, dia kelaparan, kita kasih makan. Dia sulit bayar utang, kita bayarkan hutangnya. Dia enggak punya rumah, kita bantu dia supaya punya rumah. Dia mau membangun rumahnya kembali, kita bantu dia supaya cepat terbangun kembali. Air ke rumahnya sulit, kita bantu dia supaya menjadi mudah. Ini memberi manfaat dalam perkara duniawi. Maka dengan sebab itu, Allah akan mengampuni dosa kita, memberikan pahala yang melimpah, dan Allah menolong kita di hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau kita menolong orang dengan cara memberi manfaat kepadanya di akhirat kelak, menyelamatkan dia dari kebinasaan di akhirat. Apabila kita menolong seseorang dari kebinasaan di dunia, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah dan pertolongan Allah di hari kiamat. Maka bagaimana lagi jika kita menolong seseorang dari kebinasaan di akhirat? Tentu lebih besar pahalanya dan lebih besar peluang kita untuk mendapatkan pertolongan Allah dan diampunkannya dosa-dosa kita. Bagaimana caranya kita menolong seseorang dari kebinasaan di akhirat? Bagaimana caranya? Berdakwah, menyampaikan kebenaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Ini lebih besar lagi pahalanya dibandingkan kita ngasih makan orang, ngasih beras kepada orang, ngasih obat kepada orang. Lebih besar lagi pahalanya kalau kita menyelamatkan dia dari api neraka. Caranya, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini juga termasuk hikmah musibah yang terbesar. Di samping kita kasih bantuan, kita juga dakwahi mereka. Ya. Di Donggala sana, di pinggir pantai yang terkena tsunami, dahulunya di situ bahkan mereka memusuhi dakwah Ahlus Sunnah. Ketika terjadi musibah, ternyata kawan-kawan kita Ahlus Sunnah yang terdepan membantu mereka. Langsung hilang permusuhan. Ketika kita datang ke sana, bikin baksos, bikin taklim, langsung mereka terima. Ini diantara hikmah musibah yang terbesar, jemaah sekalian. Dan ini sudah terjadi di Lombok. Apa kata orang-orang Lombok yang ditimpa musibah? Ini kok yang membantu kita Wahabi semua. Yang dulu mereka benci, yang dulu mereka diprovokasi, mereka gak tahu apa-apa sebenarnya. Apa itu Wahabi? Pokoknya apa kata
tokoh mereka, Wahabi itu sesat, dan lain-lain. Itu saja yang mereka tahu. Ciri-ciri mereka celana cingkrang, berjenggot. Istri-istrinya bercadar atau jilbab besar. Itu aja yang mereka tahu. Ternyata setelah ditimpa musibah, Wahabi semua yang bantu kita. Dan dengan sebab itulah mereka menerima dakwah. Yang tadinya memusuhi menjadi mencintai. Iya. Ini jemaah sekalian, hikmah yang mungkin tidak kita pikirkan. Hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan, kebaikan yang luar biasa. Dan kebaikan itu mungkin Allah inginkan ditebarkan di tengah-tengah manusia melalui kita. Ini yang dimaksud orang yang penuh berkah, yang memberikan kebaikan, yang bermanfaat, baik untuk perkara duniawi, terutama untuk akhirat. Makanya Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, yaitu ayat tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, "Ay mu'alliman lil khair." Makna orang yang penuh berkah itu adalah selalu mengajarkan kebaikan. Itulah keberkahan terbesar. Kita mengajarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, mengajak mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.